Apa ini? Sepertinya ini adalah rencana yang disusun oleh mereka. Sesuatu yang tidak terlihat, kau harus melihatnya dengan mata batinmu, Raden. Tidak semua kekuatan yang ada di alam dunia ini bisa terlihat dengan mata biasa atau mata zahir. Banyak hal yang tidak kasat mata yang ada dan besar energinya namun tidak terlihat. Energinya lebih besar dibandingkan dengan yang selama ini kita lihat. Hal itu harus kalian rasakan. Dan tidak ada cara lain yang lebih baik selain dengan jiwa-jiwa yang bersih dan kekuatan hawa murni yang kalian miliki. Kekuatan murni yang sejati adalah kekuatan dari Allah yang diberikan kepada manusia-manusia itu sendiri. Astagfirullahaladzim. Syekh Guru benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata itu tabir yang membuat berkeliling di hutan larangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir, aku bisa keluar dari hutan larangan. Aku segera kembali ke istana Pajajaran. Alhamdulillah. Ini salahmu yang begitu ceroboh meneracun dan sering memanggil namaku dengan sembarangan. Kau yang bodoh yang ingin menghisap nyawaku begitu saja. Itu tidak ada hubungannya dengan gagalnya rencana kita. Kalau saja kau memanggilku dengan benar, rencana ini berjalan dengan mulus. Tentu saja ada hubungannya. Aku yakin Raden Kian Santang menemukan mayat prajurit yang kau hisap nyawanya. Kian Santang mengetahui kedokku karena kerjamu yang tidak becus. Kau yang tidak becus, kau yang bodoh. Hei, diam kalian. Memang kalian berdua sama-sama bodoh. Raka, beraninya kau mengatakan bahwa aku bodoh. Maksud aku bukan kamu yang bodoh, tapi Shaloka Rai. Sudah jelas, ademu yang bodoh dan ceroboh. Dia pantas dijuluki dengan Ratu Bodoh. Sudah kalian jangan banyak bertengkar, jangan membuat palaku pusing. Rai, Shaloka, apakah kalian berdua mau ditangkap oleh para prajurit desa dipenggal oleh kerajaan besar Pajajaran? Shaloka, Shaloka, Shaloka. Raka! Minggir kalian. Maaf Raden, tapi Raden Kian Santang sudah memberitahukan kepada kami untuk menjaga dan tidak memperbolehkan seorang pun untuk keluar tanpa seizinnya. Ayo, kita bermain-main.
Rupanya Saloka melarikan diri dari jendela itu. Aku akan mengejarnya, Rai. Berhati-hatilah, Nek. Baik, Ibunda. Tunggu. Lihat. Apa ini? Sepertinya ini adalah rencana disusun oleh mereka. Kalian tidak akan bisa melawan kami. Percayalah, ini semua akan sia-sia. Hentikan! Mereka bukan lawan. Hadapi aku. Akhirnya satu persatu dari kalian turun dari peraduannya. Kalian tidak akan pernah bisa menguasai Pajajaran, walaupun dengan cara licik kalian. Kurang ajar! Gusti Ratu mau kemana? Apakah Gusti Ratu mau menyerahkan Pajajaran secara sukarela? Prabu Aduhaji, kenapa kau tidak pernah menghargai persahabatan kerajaanmu dengan kerajaan Pajajaran? Padahal selama ini, raja-raja sebelummu bersahabat baik dengan kerajaan Pajajaran. Itu karena aku sangat berbeda dengan para pendahulu. Mereka boleh saja berteman baik dengan Pajajaran, tapi aku sangat ingin menghancurkan Pajajaran. Astagfirullahaladzim. Allah tidak akan pernah mengabulkan niat jahatmu, Aduhaji. Menurutmu Allah tidak mengabulkan niat? Baiklah, kita lihat apakah Allah mengabulkan niatmu atau niatku. Gusti Ratu pintar.
kecil yang menyebalkan. Seharusnya ini kalian yang menciptakan. Ya, maaf Gusti Ratu. Ya, baik Gusti Ratu. Ini ya. Aman, Gusti Ratu marah. Aku bilang hentikan. Ya, Gusti Ratu. Ya. Sekarang yang aku inginkan, kau digendong olehnya. Kita main gendong-gendongan, Aman. Ayo, siap, Gusti Ratu. Siap, Gusti Ratu. Ayo, kita main gendong-gendongan. Siap, Aman. Ayo, 1, 2, 3. Astaghfirullahaladzim. Kenapa ia bisa berada di sini? Sepertinya ia kelelahan sampai ia tertidur di sini. Astaghfirullahaladzim. Prasini. Bangun. Bangun. Suara apa itu? Ada badut. Badut. Mengapa kau membangunkanku? Padahal aku sedang bermimpi. Aku bermimpi bermain kelembung balon, tapi kau membangunkanku. Apakah kau sudah gila? Mengapa semua badut mengatakan aku gila? Padahal aku tidak gila. Kau sudah mempermainkan. Ayo bermain-main denganku. Ini putriku. Dan jangan lakukan itu. Bukan perilaku kesatria yang menyerang lawannya saat tidak berdaya. Dan itu hanya sifat pecundang yang bisa melakukan itu. Putriku, kau tidak apa-apa. Aku ingin tahu sekuat apa jubah pelindungmu itu. Kau masih penasaran rupanya. Baiklah.
kasus Runi lah. Ayo, terus-terus berani. Aduh, gawat. Jurus Auman Dewa Harimau akan saling bertarung. Wah, ini bisa berbahaya ini. Aduh.